Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi kita dalam channel YouTube aku, Hora Hore. So, nama aku Hora. Welcome to my channel. So, untuk kali ini sebenarnya aku nak ulas satu lagi barang yang aku baru terima. Nak tahu barang apa? Teruskan menonton video ini sehingga ke akhir rancangan. So, untuk pengetahuan korang semua, sebenarnya aku ada sebuah motosikal jenis Cafe Racer, iaitu sebuah motosikal yang sangat klasik. Tapi aku punya ni dia jenama China je, dia bukan motosikal macam Indiana, Indian ke ataupun Triumph ataupun Guzzi. Aku tak mampu nak beli semua benda macam tu. So baru-baru ni sebenarnya banyak juga masalah yang aku hadapi dekat motor aku, macam aku punya signal pun dah start patah, aku tip je balik. And then patah lagi, aku tape lagi. And then aku punya rantai dah start bunyi. Maybe sebab aku tak pandai nak jaga kot. And then adalah multiple-multiple isu yang seat pun macam dah terkeluar dia punya frame tu. Tapi nak buat macam mana kan, beli motor murah, so tak boleh nak komplain banyak lah, kan kena kecam. So yang paling latest aku punya isu adalah ni dia, aku punya side cover ni patah. So maknanya nasib baiklah yang side cover ni patah. Dia tak ada apa-apa pun ruang kosong dalam tu, sebab asalnya dia letakkan manual dalam tu. So manual tu pun aku dah bawa keluar, aku tak bawa lah manual, aku luk hili kan, ini bukan kereta. So benda dah patah, aku pun malas nak gam balik. So kau tengok kat sini tu dia tulis Cafe Racer. Kalau orang tanya lagi motor aku jenis macam mana, tak tahulah nak kata kan. So ini dia barang yang laju jugalah, sebab benda ni daripada overseas, daripada Shenzhen kot, China. Aku beli daripada Shopee, sebab even though dulu kalau aku selalu beli kat AliExpress pun lebih kurang dalam sebulan lebih baru sampai. So yang ni aku agak kagum jugalah, harga murah. So nanti aku akan letaklah seller dia dekat link bawah ke, ataupun aku akan attach dekat video ni ke gambar dia kan. Aku beli 8 hari bulan, so hari ni 13 hari bulan. Memang aku rasa kurier tempatan pun tak boleh nak buat macam tu. So kita unpack dulu, nampak semua dalam keadaan baik. Oh, aku dah 2 kali aku beli barang daripada China, semuanya CJ Century apa? Ha, CJ Century. Itulah aku ingat CJ Century ni hanya buat kerusi je atau plastik, barang-barang plastik tu. Aku tak sangka lah ada syarikat kurier kan. Tengok, kita buat keluar dulu. Okey, harap-harap semuanya berada dalam keadaan baik lah. Okey, so sebenarnya since instead of aku tukar cover tu ataupun aku gam balik ke, aku plan untuk letak something compartment lah untuk letak. Aku dah tanya dalam group Daytona Cafe Racer tu, dan aku jumpa ada seorang mamat ni, terima kasih lah, nanti aku letak, aku pun dah lupa nama dia siapa, nanti aku letak lah dia punya clip tu. Aku berkenan ada satu bag yang dia pakai dekat tu, dan nampak agak mesh lah. So aku punya survey dan aku dapat lah bag ni. Aku tak tahulah sebab yang dimension yang dia bagi tu lain, so yang ni lain, tapi bentuk seakan sama. Sebab dia cakap bag tu sebenarnya orang letak kat belakang macam ni. So kalau ni belah kanan, ni bahagian kanan, tapi aku beli ni sebenarnya aku nak letak kat compartment aku tu di sebelah kiri. So esok lah aku akan install. So kita unpack dulu benda ni, tengok macam mana. Clean benda ni pure leather je lah, bawah 100 kan. Tapi aku tak tahulah, aku tengok ada juga yang jual satu lebih, tapi material pure leather. So dari in terms of dia punya ketahanan, aku doubt jugalah kan bila pure leather. Unless lah kalau jual mamah tu leather, light cerita. So itulah sejak-sejak dia Shopee ni kan. Cuma sekarang aku sampai sekarang pun tak tahu nak tukar signal kan, sebab diorang banyak cut wire. Aku try trace wire tu dengan tak mengangkat
apa orang cakap, dengan tak mengangkat tank tangki minyak tu, aku tak berani lagi, tak cukup kemahiran lagi sebab nak kena stop minyak apa semua kan. Okay, itu je yang aku cakap kat tu. Ui, bau pun macam korang biasa masuk kedai-kedai kasut tu kan, bau-bau barang PU tu. Ha, inilah dia, bau dia memang betul-betul kuat lah. Tapi tak apalah, benda ni at least halal sebab dah kata PU kan, PU takkan kulit oink-oink kot. So yang ni aku pilih jenis, bukan yang jenis buckle tu tau, sebab aku nak lebih mudah, so aku pilih jenis clip-on. So just click-click settle. Oh, so material kat dalam ni pun dia macam sedikit macam baldu juga. Itulah, maybe akan ada celah-celah lah nanti kat sini. Kat luar ni aku tak tahu ketahanan dia macam mana, tapi dengan harga tak silap aku lebih kurang dalam RM50 ke RM60 berbaloi lah kot, sebab banyak yang lain semua RM80 ke atas, sehingga RM100 pun ada, satu lebih. Okey, so cuma bila lepas aku tengok dia punya buckle ni, dia sebenarnya dia ada buckle. Buckle ni digunakan untuk strap benda ni, cuma buckle ni dia agak nipis lah kalau tengok kat situ. Buckle ni aku dap sikit lah big quality dia, tapi tak apalah, kita try dulu. Tak rugi pun kalau aku try daripada aku biar ruang kosong kan, nanti masuk habuk dekat aku punya air intake tu. Ada tiga bakar sebab kat sini ada tiga tempat kita nak install. Kat sini kot, kalau boleh ikat kat frame sini, aku rasa frame aku tu macam ni juga, tapi tak tahulah macam mana, kita tengok dulu. So kalau tengok kulit ni tebal juga ni, so harap-harap tahan lah kan. So at last aku ada tempat nak letak barang kot, nanti bulan puasa nak beli kat bazar Ramadan ke, nak beli beg plastik hitam ke. Agak luas juga compartment dia, not bad. So tunggu esok je lah aku pasang. Orang cakap tak baik pasang beg ni malam-malam. Sekarang aku nak try pasang benda tu dekat sini. Siap dah install. So ini dia, sebenarnya tadi aku ada macam beberapa configuration lah. Mula-mula aku nak letak kat sini, tapi macam loose sangat benda ni, terlalu banyak bergerak. So aku plan aku ikat bawah satu frame ni, sebab yang kat sini dah tak boleh letak lah. Yang satu lagi kat sini, dan satu lagi aku ikat kat frame bawah ni paling atas. Aku ikat seketat yang boleh lah, tapi dia still ada buffer, so mungkin itu dia punya sifat dia kot. Tengok kat sini dia punya strap dia tu dah calar bala dah, aku tak tahulah macam mana tahan ke tak nanti. So tengok je lah macam mana. So kalau yang nak tahu, ni dia lah motor aku. Aku pakai dah dekat lebih kurang 2 tahun antara batch first lah. CMC Daytona Cafe Racer, aku beli motor ni pun sebab terpengaruh dengan Nasir Haris punya vlog. So aku dah terbaring sekali dengan motor ni, sekali je lah. So ni satu lagi masalah aku, hari tu aku dah sikat dah apa, pakai cable tie. Sekejap, ini aku dah ikat dah pakai cable tie. Lepas tu pam, patah pula kat sini. Ada orang langgar ke apa, atau memang dah reput, aku tak tahu lah. Sebab yang ni dia rubber tau, rubber ni pun tak tahan lama. So kalau korang yang pernah dengar Mofas tu,
ni lah. Company tu. Tapi dia bergabung dengan CMC. So dia keluarkan motor CMC Daytona Cafe Racer. Aku tak ada buat apa, motor ni memang standard. Exhaust pun exhaust lama. Yang tu kesan JD kat exhaust ni, back JD dah full back tu kan, masa aku nak pergi make rugby apa tah, jatuh atas tu. Cai, nasib baik tak hilang kasutnya. Tengok karat aku dah ada sikit. Rantai aku paling teruk lah. Hari tu aku punya signal ni macam loose, tapi kadang-kadang okey. So tak kisah macam mana, cockpit dia macam ni. Meter ni digital tau. Tengok telur kumbang tu pun ada lagi. Dengan satu lagi, ha tu dia nombor plate aku. Berapa banyak seletip. Maafkan aku ya abang JPG, nantilah aku tukar. Dah dua kali lah tukar nombor plate, tak tahan lah. Tinggal nak terbang je sikit hari lagi. Sebaik aku bawa slow-slow. Baru 2-3 hari lepas tu ya aku dapat. Tak nampak. Masa balik main dia futsal, korang rasa well done ke? Medium well. Aku tak tahulah nak buat apa lagi kat motor ni. Ha. Belah sini ni side cover yang belah kanan. Tapi yang belah kanan ni kalau patah pun aku tak boleh nak tukar dengan back tu, sebab dalam ni ada bateri. Dia cover bateri dia. Ni cap dia, carburetor. Ha, ni jenama dia. Nampak tak CMC. Yang tak tahan, oh, recommended battery yo. Oh. Bapak mahal minyak dia. Kuasa tu je kot video aku untuk kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye bye.